Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Oke, di video ini saya mau tunjukin caranya kita mendownload secara massal konten-konten yang ada di TikTok ya, terutama di akun. Contohnya misalkan ya, di TikTok saya itu ada 100-an konten ya. Jadi di sini saya udah upload tuh 100 lebih kontennya. Terus kalau kita download satu-satu ini kan cukup lumayan ribet ya. Ini totalnya ada 107 file atau 107 video. Nah, buat apa sih saya atau kita ngedownload semua konten kita yang ada di TikTok? Jadi kalau saya sih tujuannya konten yang ada di akun saya ini saya mau upload juga di akun yang lain ya. Contohnya misalkan mau saya upload di Facebook atau di Instagram atau di fanpage ya, daripada saya bikin konten lagi, mendingan konten yang sudah ada di TikTok saya upload lagi di fanpage atau di Instagram saya. Jadi saya nggak perlu bikin lagi, kayak gitu contohnya. Mungkin teman-teman juga bisa pakai untuk manfaatkan untuk apa ya, keperluan yang lain ya. Intinya sih supaya memudahkan kita kalau mau download secara massal semua konten-konten yang ada di sebuah akun TikTok ya, sebuah akun. Oke, caranya gampang banget ya. Langsung aja teman-teman cek di deskripsi video ini, nanti ada link downloadnya ya dan tutorial downloadnya ya. Jadi di sini nama softwarenya tuh TikTok Video Downloader ya, dari 81nv.com. Nah di sini nanti tampilannya softwarenya kayak gini, nanti ada yang namanya username dan password ya, seperti ini nih. Nah di username ini dan passwordnya ini teman-teman harus daftar dulu di link yang sudah disediakan. Jadi nanti download dulu softwarenya, ini link downloadnya, terus register akunnya di sini ya. Ini untuk meregisterkan email dan password. Jadi untuk loginnya tuh pakai username-nya, pakai email dan password yang kita bikin ya. Nanti di sini tinggal ketik nama, alamat emailnya apa, terus mau dibikin passwordnya apa. Ini passwordnya dan emailnya ini digunakan untuk login ke aplikasinya ini ya. Nanti kalau sudah di download, sudah register, sudah aktif, nanti tinggal dimasukkan aja nih link dari akun TikTok yang kita mau download videonya secara massal ya. Contohnya ini link akun TikTok saya mau saya download, ya sudah saya tinggal pasang di sini, terus nanti tinggal pilih start download ya. Ada opsi juga untuk menghilangkan watermark ya, ini bisa dicentang bisa enggak. Terus ini monitor, ini kayaknya sih monitor untuk apa namanya, pas kita proses downloadnya ya. Maksudnya ini misalkan dari 100 video itu sudah berapa yang terdownload, kayak gitu untuk monitornya. Oh ya, untuk softwarenya ini sebenarnya berbayar, tapi teman-teman bisa pakai gratis itu sehari ya. Jadi begitu setelah pakai itu ya sudah langsung jadi nol, nggak bisa pakai lagi. Tapi lumayan lah, paling nggak kan saya sudah download 100 video. Nanti kalau butuh lagi bisa dengan daftar lagi dengan username yang lain, atau teman-teman beli saja ya nggak masalah ya. Nanti ada kok di sini informasi harganya ya. Contoh ya, nah ini di dashboardnya ya, untuk 30 hari itu $16. Saya sih sekarang masih pakai masih belum pakai yang berbayar ya. Karena kemarin saya cuma butuh download untuk akun saya ini dan sudah terpenuhi semua ya, sudah belum butuh lagi. Nanti kalau teman-teman mau pakai gratis lagi ya bisa beli paketnya, atau kalau mau gratis ya nggak mau beli paketnya ya tinggal register lagi pakai email yang lain, kayak gitu. Oke ya. Nah teman-teman silahkan download dulu softwarenya. Kalau sudah download ya kayak gini, nanti dibuka, diekstrak ke folder di komputer teman-teman. Kalau sudah diekstrak itu nanti satu folder isinya kayak gini, ada beberapa file. Nah untuk menjalankan filenya tinggal klik yang ada icon TikTok warna merah ini ya, TikTok downloader. Nanti diklik aja itu akan terbuka window kayak gini atau jendela kayak gini. Kalau sudah tinggal di ini aja, di ketik username-nya berupa email yang tadi udah diregister dan passwordnya. Terus langsung isi link username TikTok yang mau di download videonya ya.
bisa beberapa profil sih, tapi ini saya kemarin karena saya butuhnya untuk akun saya aja ya, sudah saya isi untuk satu link aja ya. Kalau sudah tinggal, ini opsional ya, mau dicentang atau enggak bebas teman-teman. Kalau sudah tinggal klik start download ya. Jadi cuman gitu aja caranya, nanti begitu klik start download dia akan mulai mendownload satu-satu ya. Prosesnya agak lama tergantung berapa banyak videonya ya. Tapi ya kalaupun banyak kayak misalkan di saya ini ada seratusan video, jadinya kan cukup lama ya. Jadi saya tinggal aja komputer supaya nyala, nanti kita tinggal setelah mungkin 30 menit atau berapa ya kita cek, kalau sudah selesai ya udah, nanti filenya semuanya akan tersimpan di folder ini juga. Jadi akan ada di satu folder. Nanti videonya ada di sini nih, video files, dan dia dikelompokkan berdasarkan username-nya ya. Nanti kalau sudah ya udah semuanya akan selesai, dan di sini ada catatan ya. Ada file apa TXT-nya, kalau dibuka nanti isinya link ya. Link dari masing-masing video. Jadi kalau misalkan ada 10 video ya sudah, ini ada 10 link. Kalau misalkan kayak saya, kayak punya saya ini ada 100 video ya sudah, di sini juga ada 100 apa namanya? 108 ya ini ya. 108 line atau 108 link. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena saya lihat di Indonesia juga belum ada yang bikin software untuk download massal di TikTok. Jadi kita manfaatkan ada yang ada dulu, walaupun mungkin berbayar ya nggak masalah, bisa teman-teman manfaatkan paket gratisannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain.